Berburu makanan untuk berbuka puasa tidak hanya dilakukan warga ibu kota Jakarta. Tanjung Balai Sumatera Utara ternyata memiliki makanan khas yang cocok untuk berbuka puasa. Apalagi kalau bukan bubur pedas. Makanan khas Melayu kota Tanjung Balai itu diolah dengan 44 macam jenis bumbu dan rempah. Penasaran seperti apa rasanya dan bagaimana cara mengolahnya? Berikut liputan selengkapnya. Bubur pedas, makanan Melayu khas kota Tanjung Balai ini menjadi hidangan favorit warga di setiap bulan Ramadan. Bukan tanpa alasan, bubur dengan cita rasa beragam ini sangat cocok untuk berbuka puasa. Bubur pedas ini diolah dengan 44 jenis rempah-rempah pilihan. Aroma dan rasa yang khas menjadikan bubur pedas hingga kini masih banyak diburu warga Tanjung Balai. Terbukti, lebih dari 500 bungkus berhasil dijual setiap harinya selama bulan puasa. Pedagang bubur pedas, Hajah Darmayanti mengaku sudah merintis jajanan bubur pedas ini sejak 30 tahun lalu. Sudah lama, tahun 85. Ini bubur pedas ini makanya makanan khas ini, Bu, ya? Iya, khas Tanjung Balai. Tanjung Balai. Ini ada berapa bahan, Bu, yang di... Banyak, 44 macam lebih. Nah, umbi-umbian, daun-daunan, ikan asin, kerang, kupah, masuk semua. Nah, untuk apa, Bu? Untuk berbuka puasa. Apakah bubur pedas ini makanan khas Tanjung Balai, ya? Iya, iya. Nanti Bu beli bubur pedas ini, Bu? Setiap tahun. Setiap tahun, ya, Pak. Untuk satu porsi, bubur pedas dijual dengan harga Rp10.000. Tidak hanya warga kota Tanjung Balai, bubur pedas ini juga diminati oleh warga dari luar kota Tanjung Balai. Bagaimana? Tertarik untuk mencoba? Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Kontributor Nusantara TV, Ilham Syah melaporkan.